Halo sahabat dan temanku semuanya, selamat datang di CS Pro Channel. Di vlog saya kali ini, saya tengah berada di kota Taipei, tepatnya di kota Ximen. Kali ini saya berada di warung Mbok Lesean, Mbok Tiwul kali ini di kota Ximen. Inilah suasana di warung Lesean Mbok Tiwul kali ini. Oke, bagi sahabat yang bisa libur tentunya, kalau pengen menyicipi nasi tiwul, monggo boleh datang ke Ximen Tengah. Cendolnya teman-teman ya, wah cendolnya tempatnya juga unik. Terbuat dari apa mbak ini mbak? Batok kulit kelapa dari sangkoi kelapa. Halo mbak. Halo. Dengan siapa ini mbak ya? Dengan Mbak Rosa. Mbak Rosa, Mbak Rosa sekarang lagi makan nasi tiwul. Iya. Di kampung Mbak Rosa ada tiwul juga mbak ya? Ada tapi sudah langka. Sudah langka? Iya. Adanya tiwul tapi manis. Kok? Pakai tiwul manis? Oh iya iya. Kalau ini kan tiwul buat makan ikan, buat makan sama sayur. Di kampung Mbak Puput juga ada tiwul? Ada, tapi langka pak. Langka juga? Mesti mau beli jauh nggak belinya? Jauh di pasar. Iya. Selamat makan, selamat menikmati nasi tiwul. Oke.